Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat link Zoom meeting di laptop. Selain di laptop, nanti saya juga akan buat yang tutorialnya untuk yang HP sekalian ya, teman-teman. Oke, sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting di laptop dan di HP pada video sebelumnya. Mungkin kali ini saya akan membuat lebih ringkasnya ya, supaya to the point, supaya kalian nggak bingung cara menggunakannya. Oke, kita buka aplikasi Zoom Meetingnya teman-teman. Kita buka aplikasi Zoom Meeting, kemudian kita pilih New Meeting. Jadi ini link yang kita buat saat menjadi host ya teman-teman. Saat menjadi host, yaitu kalian tinggal pilih yang ini, partisipan. Partisipan, kemudian kalian pilih invite. Nah, pilih yang email ini aja. Kalian pilih yang email atau yang kontak terserah. Yang penting itu yang di bawahnya ini, teman-teman. Di sini itu ada copy invite link sama copy invitation. Kalian pilih yang copy invitation. Nah, ini sudah tercopy. Terus coba kalian deh tengok. Kalian tengok di notepad. Kalian paste di notepad, kalian lihat. Nah, ini adalah link meetingnya. Link meetingnya yang ini, meeting ID-nya ini, dan ini passwordnya. Nah, ini kalian tinggal paste di WA ya teman-teman. Kalau kalian ingin mengundang teman-teman kalian, tinggal kalian paste di WA seperti ini. Nah, otomatis nanti teman-teman kalian yang ingin join ke Zoom meeting tinggal klik link ini, kemudian masukin password ini. Selain klik link, kalian juga bisa melakukan mengisikan meeting ID ini. Oke, itu cara ringkasnya untuk yang ada di laptop ya teman-teman. Cukup simple. Ya, yang ini adalah yang cara membuat link Zoom Meeting yang di versi HP ya teman-teman. Kita buka aplikasi Zoom Meetingnya. Kemudian kita pilih New Meeting ya. Pilih New Meeting, kemudian pilih Start a Meeting. Nah, di sini ada tulisan Invite Order, Invite your contact in join this meeting. Kalian pilih yang partisipan ini. Nah, kemudian kalian pilih yang Invite ya teman-teman. Invite, kemudian copy Invite Link. Copy Invite Link, kemudian kalian undang deh teman-teman kalian. Kalian mungkin bisa paste di WA atau di Line atau di Messenger lainnya. Tempel di sini. Nah, ini adalah link untuk join ke meeting kalian ya teman-teman. Linknya ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kalian ada kendala atau kalian ingin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.